Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bukan agama Islam, saya ucapkan selamat tengah hari, selamat kesejahteraan. Saya Raja Bomo Datuk Ibrahim Mazin mencuba raya usaha saya atas rakan-rakan Bomo seluruh dunia telah meminta saya untuk kerjasama untuk memulihkan sakit corona daripada yang terkena di China. Sekarang ini dah masuk di negeri kita Malaysia. Corona ini satu sakit yang membahaya corona kerana kita Malaysia telah tinggal lebih kurang 700 lebih orang yang terkena. Orang Melayu, orang Cina, orang India. Kita akan cuba daya usaha menggunakan blok atau peta dunia ini. Kita akan tepung tawarkan, renjihkan petua orang zaman-zaman dulu seperti memulih rumah, memulih tapak perumahan, kampung-kampung yang digunakan di zaman dulu ialah daun-daun kayu yang tradisional. Digunakan bomba di zaman dahulu. Kerana kita tujuan memaga seluruh Malaysia, 3-14 buah negara, lebih kurang 32 juta rakyat Malaysia berbilang kaum dan bangsa. Saya sebagai Raja Bomo, Datuk Ibrahim Mazin, berusaha, daya usaha bertanggungjawab. Kerana saya rakyat Malaysia. Saya tumpah darah saya di Malaysia ini. Jadi saya usaha untuk menyelamatkan rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Semua manusia nak sihat. Jadi saya memulihkan kerana asas sifat kemanusiaan. Semua di dunia manusia, semua nak hidup sempurna, aman dan makmur. Yang ada kebolehan kepada saya, yang diberi Allah SWT, semua menggunakan ayat Quran yang maha suci. Saya berusaha, Allah yang menentukan. Jadi, para penonton hari ini yang pendengar, semua kita berdoa bersama-sama. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Kadazan, orang Murut, orang Menggali, semua bangsa orang asli berdoa masing-masing kepercayaan kepada Tuhan. Kita berdoa lah beramai-ramai. Saya mengharapkan semua pihak, yang pertama saya merasa sedih sekali kerana melihat Tan Sri Wan Yassin baru lebih kurang berapa minggu menjadi Pemerdana Menteri. Sudah dilanggar geloba masalah sakit yang terkena kepada rakyat Malaysia. Jadi saya harap beliau telah mengatakan semua jangan keluar pada rumah. Saya pun memikirkan sama. Jangan keluar pada rumah. Yang tertentu baru keluar. Kenapa? Sakit ini tidak ada ubat lagi dalam Malaysia. Ini kita nak penawar saja. Nak pulih, jangan merebak. Inilah tempat-tempat yang kita akan pulih. Menggunakan pulih nanti, saya akan tunjuk cara tradisional. Sebelum pulih, kita scan dulu. Scan dulu. Dan minta kepada Allah supaya selamat. Dan kita semua sekali buatlah baca Yasin, sembahyang ajat di rumah masing-masing, seorang demi seorang, memohon kepada Allah. Bagaimana yang saya tengok ucapan daripada khalifah saya ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini meminta kita berjauh-jauhan sedikit antara satu dengan lain supaya selamat diri kita daripada dilanggarkan benda yang terlibat sakit seperti ini. Kita jauhkan hati kita sombong. Tapi jauh-jauh sedikit pada kawan-kawan sahabat andai. Jadi kita beringat. Yang ini saya bagi tiga petua pada kejap ini. Yang pertama, bila balik pada jalan, basuh mulut, basuh hidung, basuh telinga, basuh muka. Supaya bersih. Tangan cuci bersih-bersih. Kenapa? Sakit ini hinggap memang membahaya menjadi maut kepada kita. Jadi semua orang ramai kita akan bertepuk tawar menggunakan scan. Di manakah tempat ini berada nanti? Kita pulih. Ini gunakan kacik gerancas 7.
moyang saya punya, gobit sirih. Ha? Ini moyang saya. Moyang saya bomo, datuk saya bomo, bapak bomo, mak saya bomo. Dinasti yang kelima. Kita scan di manakah letaknya bila dapat dipulihkan kembali. Dengan izin Allah, seluruh dunia dapat sihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu mina zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku. Khasnya rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia 32 juta. Seluruh dunia yang digunakan peta dan plat ini dapat dipulihkanlah, dapat kurangkan. Termasuk di China, pandangan di Barat, semua dapat dipulihkan dengan izin Allah. Ya Allah, ya Rahman, kepadamu lah kami bermohon. Ya Allah, kau selamatkanlah manusia di atas bumi, seluruh dunia dapat dipulihkan. Yang negeri tak kena, pulihkanlah, jangan kena lagi. Yang kena dapat dikurangkan dengan izin Allah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Jadi kita gunakan padi burung supaya dipulihkan, terbang, jangan masuk di kuasa Malaysia, kita pagarkan dengan izin Allah. Termasuk juga beras kunyit yang kita renjiskan gelung dan peta-peta di dunia ini, termasuk Malaysia, dengan izin Allah. Ini petua somolik di zaman dahulu. Kita gunakan petua. Tak ada petua, macam mana kita nak izin? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pulihkanlah kembali dengan jalan wa ikram. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Fattah, ya Rahman, ya Rahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini atas permintaan rakan-rakan saya di seluruh dunia, bomo-bomo di seluruh dunia sebilangannya meminta tolong kerjasama. Baru-baru ini dia pun memberitahu kepada saya melalui telefon semua, meminta tolong kerana mereka takut negara mereka terkena. Jadi saya, arahan orang tertentu, orang kenamaan di Malaysia, meminta tolong pada saya kerjasama. Jadi saya melihat bertambah teruk ini, saya kerjasama. Saya pagar Malaysia ini. Allahu Akbar, seluruh negara Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita rakyat Malaysia, Datuk Mahaguru Ibrahim Azhar Raja Bumua mengharap kita jaga baik-baik keluar rumah. Hati-hati, sayangkan isteri dan anak-anak. Dan juga saya meminta kerajaan Malaysia, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana berbilang kaum telah berjumpa saya dan juga kaum India yang kena terbabas di India pelancong di lebih kurang satu kapal terbang nak balik Malaysia tak boleh. Mereka tu semua ialah beli tiket dan nak balik ke Malaysia. Bagaimana yang diberikan Menteri Pertahanan kita Tan Sri Shahrudin mengatakan 14 hari akan balik ke Malaysia. Tetapi dia pun kekurangan wang, kekurangan belanja di airport. Terbaring tidur ada yang tua, ada yang mengandung. Dapat dikira kerajaan Malaysia, Tan Sri Wan Yassin dan juga Tan Sri Shahrudin dapat ambil mereka ni balik dalam Malaysia. Kerana mereka ni rakyat Malaysia. Mereka ni orang India dan terbabah di India. Jadi dapat diambilkan cepatlah. Kerana kesihatan mereka tidak ada wang, tak dapat makan di sana. Dapatlah mereka ni pulang balik di tanah air. Saya harap sebagai Perdana Menteri Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia, semua kita sayang orang Melayu, orang India, orang Cina. Dapat sekiranya Syahrudin ambillah mereka tu balik, jelas terbabas 3-4 hari di sana. Mereka meminta tolong kepada Raja Burma, meminta tolong menyampaikan salam mesra mereka kepada Perdana Menteri ialah Tan Sri Wan Yassin dan Syahrudin, Menteri Keselamatan, Menteri Pertahanan. Dapat dipulihkan, dapat diambilkanlah kembali buat dia pulang ke Malaysia kerana dia mengandung, ada orang tua. Itulah permohonan Raja Burma, minta dia sebaik dapat dipulihkan kembali dengan izin Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kami semua rakyat Malaysia bersama sekali berdoa dapat dikurangkan penyakit yang dilanda dari China ke Malaysia. Saya mengharap rakyat Malaysia, kita bekerjasama jaga kesihatan, jangan keluar pada rumah. Yang penting-penting keluar, kita minta keselamatan pihak polis, pihak pegawai-pegawai yang berkenaan yang menjaga keselamatan Malaysia ini, mintalah kebenaran, minta permohonan. Supaya apa? Dapat kita selamat yang terjadi perkara yang tidak baik. Minta pandangan pada mereka. Itulah yang kita gunakan teropong scan. Dan teropong tak percaya gobit sirih ini. Kita tak percaya semua geluk dan
apa ni, peta dunia. Tapi kita usaha. Tidak ada peta, tidak ada plan, kita tak boleh buat rumah. Kita plankan supaya pulih kembali. Semua dapat sihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itulah petua yang saya bagi tadi tahu. Ya, basuh mulut, basuh lubang hidung, telinga dan juga muka. Balik-balik pada perjalanan mana-mana. Tangan dicuci bersih-bersih masuk ke rumah. Jadi saya harap semua sekali rakyat Malaysia pada hari ini, kita duduk di rumah, tidak bekerja. Saya meminta kerajaan, saya merayu pihak kerajaan sebagai Raja Bomo, berilah satu-satu peruntukan kepada mereka yang bekerja sendiri, meniaga, kilang yang tertutup, tidak ada pendapatan. Apakah nasib anak isteri mereka? Tiap nak beli pakaian, makan, minum, nak bayar sewa rumah, bayar kereta. Dapatlah kerajaan, berilah sokongan sedikit kepada mereka yang kena sakit, yang dilanda selama beberapa hari ini di Malaysia, dapat dipulihkan. Kerana sakit ini menyebabkan mereka semua tak boleh meniaga, tak boleh kerja apa. Saya usaha, saya dapat secepat mungkin pulihkan kembali. Dapat meniaga, dapat cari rezeki dan dapat anak-anak kecil bersekolah. Kerajaan menjalankan pertibiran negara Malaysia yang kita cintai. Saya berusaha, dari usaha, saya usaha untuk menyelamatkan Malaysia, tanah air saya yang saya sayang, yang saya kasihi. Itu saja ucapan saya. Saya akan sambung, akan datang lagi sekali sehingga kalau teruk. Tapi ingat, insyaAllah saya dah pagar Malaysia melalui sakit-sakit yang melanda daripada negeri China. InsyaAllah mudah-mudahan akan berkurangan di Malaysia nanti, di seluruh dunia dapat dipulihkan kembali dengan izin Allah, cara perubahan ta'ala berkat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan semua bukan orang Islam, saya ucapkan selamat tengah hari, selamat kesetiausahaan. Saya minta maaf apa kesilapan saya. Ini niat saya nak menolong rakyat Malaysia. Dari usaha saya memulihkan. Ini jangan kata syirik ke gorapak, bukan ini. Saya usaha, saya sayang rakyat Malaysia, saya sayang pada semua bangsa, semua agama. Assalamualaikum lagi sekali. Alhamdulillah.